Siapa yang penggemar dangdut? Urip biasanya mesti yang menengah ke bawah. Kenapa? Jujur kosok kabeh. Duduk derita, tembok derita, sepiring berdua. Masa akhirnya sepiring berdua itu kan becak aja sekarang tiga piring padahal. Kurang kosong meneh itu. Kadangkala seperti itu. Bahkan itulah yang belum bikin Indonesia bisa sulit maju. Lagunya tuh gak efektif. Benci tapi rindu kepanjangan kan. Munafik, itu kan singkat. Apalagi semangka berjauh siri, kepanjangan kan. Apa? Pak Bu. Ajaib gitu. Mabuk dan judi kepanjangan haram gitu. Hati yang muka itu kepanjangan hepatitis gitu kan, singkat banget tuh. Kalau lagunya singkat misalnya always gitu kan, kita kan kepanjangan Pak Bu. Pergi untuk kembali semen, mudik gitu kan, pergi balik mana kan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, mohon maaf ini masih ada yang jomblo? Mas-mas ada yang jomblo? Belum nikah ada? Ada yang belum nikah? Oke, kalau nanti banyak yang jomblo kita dirikan panti jomblo ya. Lumayan, nggak apa-apa. Jomblo itu nggak masalah. Nanti bisa sharing dengan Pak Nopirin. Jomblo itu nggak masalah. Nggak apa-apa Anda malam minggu sendirian. Yang jadi masalah kalau Anda malam pertama sendirian. Itu dari kosong itu. Ada yang pacaran jarak jauh? Ada? Pacaran jarak jauh? Ada kuncinya ini. Kalau ada pacaran jarak jauh, kuncinya itu adalah percaya. Percaya kalau dia lebih bahagia dengan orang lain gitu. Kuncinya seperti itu. Jadi kalau kelihatan kok orang lagi pacaran senang-senangnya kelihatan. Kalau orang lagi senang-senangnya pacaran, mesti kaosnya itu kalau masih pemuda itu kelihatan I love you. Itu lagi senang-senangnya pacaran. Pacaran jarak jauh I miss you. Jomblo Nasdem gerakan perubahan. Soalnya kita kembangin kalau semua partai itu deh orang mar cinta cintaan ramah partner deh kan sia-sia kan. Sekali lagi yang belum nikah saya sarankan, insya Allah salah satu kunci rezeki adalah ketika kita sudah menikah Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan ketika kita menikah kita akan dapat kemudahan dalam rezeki. Karena kunci itu kaya itu hanya menggunakan 3M.